Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diutus untuk menjadi pelaku-pelaku keadilan, menjadi seorang yang bijaksana. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.